Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mesin Kreator ya. Ini kita kebetulan lagi santai karena memang belum ada kerjaan. Lagi nunggu ya, ada yang masih dipotong, ada yang belum disablon. Kita nunggulah, nggak tahu berapa hari. Ini saya akan membawakan tutorial cara menggeser halo-halo sepatu ya. Jadi cara menggeser halo sepatu biar setiknya tidak ngeplos kayak gini. Jadi yang udah terlanjur di obras ya, ini biasanya kalau obrasannya kecil jadi stikannya nggak kena kayak gini. Jadi kalau udah kepalang tanggung di obras, jadi kita geser halo-halo sepatu. Kalau yang biasanya ya, kalau yang ada stikan kayak gini itu obrasannya diperbesar. Jadi jarang pemberasannya di agak gede dikit, jadi pas di stik itu kena, nggak ngeplos kayak gini. Nah untuk ngakalinnya ya, yang setikan nggak kena, kalau pemberasannya kecil itu, kita geser lalu sepatu kayak gini nih. Nah ini kan di sini ada lubang ya. Kalau ini mah lubang untuk baut ini. Ini untuk lubang untuk halo-halo jarum. Nah di sini ini untuk lubang halo-halo sepatu. Ini kameranya kita deketin ya. Nah ini kita praktekkan dulu ya. Sebelum kita geser sepatunya, jadi obrasannya kecil udah terlanjur di obras. Plastik. Nah ini, jadi ada yang kena ada yang enggak kayak gini. Ini karena pisau obrasnya enggak digeser ya. Kameranya kita geser. Ini kita buka di sini. Nah, ini kan kita udah buka ya bautnya. Nah, ini kan bisa gerak nih halo-halo jarum. Halo-halo sepatu. Sebelum kita buka, nah ini kan posisi jarumnya kita tengah-tengah nih. Jarum ini tengah-tengah, jadi kita geser dikit, nah ke sini, tapi jangan sampai kena jarum. Jadi posisinya hampir mepet ke sepatu yang sebelah kiri, nah gitu. Nah kalau ini udah kita geser, ininya kencengin lagi. Nah ini sebelum kita geser. Sekarang kita praktekkan yang kita udah geser lalu-lalunya. Setikannya agak kecil dikit ya, tapi yang penting ini nggak ngeplos ya, nggak ngelos gitu. Ini sesudah kita geser lalu-lalunya. Ini hasilnya. Ini kalau udah yang jahit berpengalaman tentu tahu ya. Ini hanya buat yang baru buka jahitan atau yang baru jahit di rumah, jadi bisa digunakan cara ini. Jadi untuk ngakalinya biasanya kalau kita ngerjain kayak sweater, kayak kaos ya, kalau udah terlanjur di obras kan repot ya kalau harus di obras utang. Jadi kemungkinan harus ada yang dibongkar, makanya kita akalin dengan cara menggeser halu-halu sepatu bagi pemula, apalagi ibu-ibu yang ada di rumah yang jadi. Semoga
Semoga kesadaran ini sangat bermanfaat. Mungkin itu saja kali ini dari Mesin Kreator. Semoga bermanfaat.